dan wajian yang ada di Taiwan. Jika kalian sering ke pasar malam yang ada di Taiwan, pasti tidak asing dengan yang satu ini. Ya, Taiwan Oyster Omelette, atau biasa dikenal dengan Wajian. Disajikan dengan saus sambal, akan lebih nikmat jika ditambahkan dengan sambal yang sangat pedas. Wajian adalah makanan khas Taiwan yang termasuk dalam 10 makanan khas Taiwan paling populer yang diburu oleh turis-turis mancanegara. Dengan rasanya yang nikmat, ternyata wajian adalah terbuat dari bahan yang sangat sederhana, yaitu dari telur dan campuran tepung digoreng ditambah sayuran. Sentuhan terakhir adalah dadar dengan saus. Jadi, bagaimana? Apakah kalian minat untuk mencoba makanan khas Taiwan ini? Terima kasih. Apabila kalian suka dengan video kuliner Taiwan, kalian bisa like, share, dan juga subscribe ya.